kembali di channel Kang Silo. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau memberikan informasi kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang akan dilelang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen akan mengadakan lelang kendaraan sepeda motor roda 2 atau motor bekas operasional melalui KPKNL Purwokerto yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September tahun 2025. Cara penawaran lelang online open bidding untuk penawaran dimulai jam 10.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya teman-teman, untuk lebih detailnya teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Kami informasikan buat teman-teman, lelang ini terbuka untuk umum. Siapa saja teman-teman bisa mengikuti dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya di channel kami dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Ya teman-teman, biar nggak lama-lama untuk informasinya, teman-teman pastikan sudah subscribe di channel kami. Yuk kita tonton bareng-bareng informasi kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang akan dilelang dari Kabupaten Kebumen. Informasi kendaraan bermotor yang akan dilelang, satu unit sepeda motor Honda Win atau MCB tahun 2004 warna hitam, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB nopol polisi AA 6002 XD. Kondisi kendaraan roda 2 atau sepeda motor apa adanya. Buat teman-teman yang minat atau tertarik mengikuti lelang ini bisa langsung ngecek ke lokasi. Sepeda motor Honda Win atau MCB plat AA 6002 XD tahun 2004 ini akan dilelang dengan nilai limit sebesar Rp2.966.000. Informasi sepeda motor yang akan dilelang berikutnya, satu unit Honda Win atau Honda MCB tahun 2004 nopol AA 6020 XD warna hitam, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya, teman-teman bisa langsung ngecek ke lokasi. Sepeda motor Honda MCB atau Honda Win tahun 2004 nopol 6020 XD tahun 2004 ini akan dilelang dengan nilai limit sebesar Rp2.966.000. Sepeda motor yang akan dilelang berikutnya, satu unit Honda Win atau MCB tahun 2004 warna hitam, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB nopol kendaraan
AA9950GD untuk kondisi kendaraan dilelang apa adanya dengan nilai limit sebesar Rp3.286.000. Informasi sepeda motor yang akan dilelang berikutnya, 1 unit Honda Win atau MCB tahun 2004 warna hitam Nopol AA6018XD dilengkapi dengan bukti kepemilikan BPKB kondisi kendaraan dilelang apa adanya dengan nilai limit lelang sebesar Rp3.286.000. Buat teman-teman bisa langsung ngecek kondisi kendaraan ke lokasi. Informasi kami lanjutkan buat teman-teman, untuk pelaksanaan lelang tanggal 25 bulan September tahun 2023, penawaran lelang jam 10.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat, penawaran lelang secara online resmi KPKNL. Dan buat teman-teman, kami informasikan kembali, lelang ini terbuka untuk umum. Siapa saja bisa mengikuti lelang ini dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Dan teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya di channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Informasi sepeda motor yang akan dilelang, 1 unit Honda MCB atau Honda Win tahun 2004 warna hitam, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB, nopol kendaraan AA6017XD. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya dengan nilai limit sebesar Rp2.866.000. Sementara informasi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini sampai di sini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih bingung cara atau daftar mengikuti lelang ini, teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Di situ ada tutorial cara daftar lelang KPKNL. Dan teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya di channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Sebelum kami undur diri, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.